Bora! Ini sudah lebih jam 11. Saya harus pergi ke kedai. Aku pengen pergi. Enggak bisa. Sekarang jam 11. Masuk di kamar tidur kamu, Bora. Bahwa kamu akan tidur nyenyak di dalam mobil belanja. Ya? Kamu benar-benar harus tidur sekarang. Sekarang sudah jam 11. Itu sebabnya kamu sangat mengantuk. Ayo tidur, saya membawa selimut kamu. Tidur di mobil, oke? Tidurlah, Borok. Sudah terlambat. Tidak, Borok. Ayo. Saya perlu bola lampu juga. Haruskah saya membeli ini? Hei, ini Borok. Tidak. Berhenti. Tidur. Kamu berjanji akan tidur. Sudah lebih jam 11. Ayah punya beberapa barang untuk dibeli. Ayo tidur sekarang. Ayah harus belanja dan pulang. Jadi kamu duduk di dalam mobil belanja ya. Hei, Liborok! Di mana kamu? Itu dia! Segelintir, Borok. Kamu tidak dapat berlari di sini seperti itu. Tetap di dalam mobil. Duduk di sini. Kita tidak punya sendok di rumah kita. Borok, kamu yakin tidak menyembunyikan makanan kecil di bawah selimut? Tidak, saya tidak. Bagus, seharusnya tidak. Kamu makan terlalu banyak makanan ringan baru-baru ini. Apa yang kamu lakukan, Borok? Ini kejahatan, Borok. Sudah aku bilang jangan menyembunyikan makanan kecil. Saya akan mengembalikan semua ini ke tempatnya. Apa ini semua? Mereka semua gadis yang baik, kurang parah. Ayo makan ini dan kembali ke rumah. Sudah lebih dari jam 11. Annyeong.
Astaga, saya hampir masuk ke Korea. Hello. Hi. Semuanya sedia untuk kuliah ya. Hello anak-anak. Kita akan mulakan kuliah kita. Jadi keluarkan buku pelajaran kamu ya. Kami udah sadar. Kita mulakan dengan kuliah hitung ya. Ayo mulakan dengan 1 tambah 2. Ayo. Sulit sekali Pak saya. Tambahan pula saya juga belum makan dan saya kelaparan sekali. Saya juga belum sarapan pagi. Ya, kalian, saya ada mata di belakang kepala saya ya. Saya bisa lihat apa yang kalian lakukan. Jika kita tambahkan 3. Menyukai. Beri perhatian semasa saya mengajar kamu. Fahami bagaimana untuk tambah nombor adalah sangat penting. Mengerti? Doci, bangun. Kalian masuk untuk kuliah kedua. Siap sedia sekarang ya. Untuk kuliah kedua, kita akan belajar Hangul. Ikut saya. Ha. Ya. Ha. Kalian semua ikut saya, ya kan? Hah? Pastilah teruk. Dengar baik dan ikut saya. Saya akan lakukan sekali lagi untuk kamu semua. Ini cara pemadam biasa. Kalian harus belajar Hangul. Ia sangat penting. Kalian dengar enggak? Ya, dengar. Kita masih punya banyak pelajaran untuk belajar. Jadi sila beri perhatian. Saya punya enggak tidur kaca di lender. Apa itu? Itu pemakaian biasa aja. Kamu rasa begitu? Pipin. Terbaik sekali. Cantik sekali, ya kan? Wow, hebat sekali. Saya mau coba. Ini cantik penarang. Lihat itu. Saya mau membuat lendir yang cantik seperti borang. Tada! Ini tongkat leg. Ayo kita kongsi borang. Kita nuangkan setengah jam. Tidak! Hentikan borang. Kamu nggak bisa gunakan sisa itu. Tidak ada apa yang tinggal. Wow.
Jadi saya akan gunakan gerak saya. Kalian sekarang baca ayat ini. Ikut dan ulang. Kalian sekarang baca ayat ini. Ikut dan ulang. Apa yang kamu dah lakukan? Kamu lupa yang kita dalam kuliah. Oh no. Kalian lakukan apa? Kalian harusnya beri perhatian. Maafin saya, guru. Tapi ia senang sekali. Oh my god. Senang sekali. Ayo kita bermain bersama, guru. Lihat itu, besar sekali. Wah, hebat. Borang dan Doci, walaupun bermain lendir menyeronokkan, kamu enggak seharusnya bermain di dalam kuliah. Okey. Sekarang, saya akan ambil lendir ini. Tiada lendir pada waktu kuliah. Berikan saya itu. Ayo kita bermain di lain hari. Selamat tinggal. Bye. Bye.